Sejumlah tiba-tiba dan nelayan Kalongan mengeluhkan larangan berjualan ikan di kawasan Pantai Indah Melongguane. Lantas, seperti apa nasib tiba-tiba ini? Simak liputan berikut. Dilarangnya tiba-tiba atau nelayan asal desa Kalongan untuk melakukan aktivitas bongkar muat ikan di kawasan Pantai Indah Melongguane dikeluhkan sejumlah tiba-tiba ikan asal desa Kalongan. Diketahui kekecewaan sejumlah para nelayan tersebut pasalnya sering diusir oleh petugas Satpol PP untuk tidak melakukan aktivitas bongkar muat, bahkan berjualan ikan di lokasi kawasan Pantai Indah Melongguane. Torang maksud, torang cuma mau isi box di tangga. Torang tahu juga aturan, itu aturan daerah. Jadi torang cuma mau drop ikan, taruh di tangga itu box, tetap dapat larang. Jadi torang mohon, torang juga tahu itu peraturan daerah, tetapi torang mau minta dang, di mana torang petampak, karena torang kasihan cuma nelayan kecil-kecilan, pengusaha tiba-tiba cuma tiba-tiba, usaha cuma kecil-kecil. Jadi torang minta ke depannya, torang minta lahan di mana torang petampak, karena kalau mau pi pasar torang juga dapat dilarang. Buat saya kalau boleh jangan terlalu begitulah, jangan terlalu kasar. Kita juga kan manusia, gak harus angkat-angkat atau apa segala macam. Pelan-pelan. Tarce, salah satu tiba-tiba asal desa Kalongan tersebut, kini hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada. Meski mereka mengakui atas larangan tersebut, namun mereka berharap ada solusi dari pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi khusus bagi sejumlah tiba-tiba ikan yang berasal dari desa Kalongan. Alfred Manung melaporkan untuk Kawan Wan TV.